Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Umam TV. Gimana kabarnya anda sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya yang bagikan tips dan tutorial seputar aplikasi GoPay. Nah, jadi di tutorial kali ini yaitu tentang bagaimana cara transfer saldo GoPay ke GoPay orang lain atau ke akun teman kita ya. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya. Kemudian jangan lupa untuk like videonya, jika teman-teman suka dengan videonya, agar saya selalu semangat untuk membuat video menarik seputar tutorial lainnya. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, nah jadi untuk mentransfer saldo GoPay ke GoPay orang lain caranya cukup gampang ya teman-teman. Di sini tinggal kita masuk saja ke aplikasi GoPay kita. Nah, setelah itu teman-teman pilih pada bagian fitur bayar ini. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa ketik langsung nama ataupun nomor HP-nya. Nah, di sini kita ketik ya teman-teman. Nah, jika lo teman-teman sudah rasa sini, kita klik pada bagian bayar ke ini. Nah, kemudian sini percaya lanjut. Oke, setelah itu kita masukkan nominal yang ingin kita transfer ya teman-teman. Oke, kita pilih konfirmasi. Nah, setelah itu konfirmasi dan bayar. Nah, di sini GoPay terkirim. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kamu bagaimana. Saya sudah transfer saldo GoPay saya ke GoPay teman saya, oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saldo saya sudah berkurang. Baik, mungkin ini saja tutorial yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara transfer saldo GoPay ke GoPay orang lain. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui. Dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang ingin ditanyakan seputar tutorial ini. Sekian dari saya, goodbye.